Sorry, Tuan Haji Prasad, it's okay eh, kalau I address you like that. Yes, Tuan Haji Tuan Mohd Haji Prasad pun eh. tak apa, Mohd Prasad pun tak apa. Tuan Haji eh. Okay. Okay, insyaAllah. So, okay. Kita ada, we are, let me just check. Okay, sekarang ni kita dah live. Okay, while we are on live, if tuan-tuan nak share your apa ke Facebook, your own Facebook ke apa ke, boleh buatlah sekarang kan. How do I do that? you go to @film-nya Facebook. Uh-huh. And then you will see the live stream tu. You just share to your Facebook. Oh, dekat sini dekat nombor yang boleh buat eh? Yeah. Boleh. You go to the Facebook, your @film-nya Facebook dulu, then you will see that. You will see the live video there. Okay. So saya pun nak share ke semua lah. Just pakat-pakat share dulu. Okay, dah share dah semua tempat. Zaman IT ni semua boleh. Laptop saja. Especially waktu PKP ni. Suddenly semua orang tahu buat semua. Ya, yeah, betul. Ada hikmah lah, saya tengok ada hikmah. Alah, anak saya punya Facebook pula hang ni. Aduh. Okay, dah mula ada orang melihat dah. Alright. Dah ada start the viewer dah ni. Okay. Baik, kita sekarang ni live. Boleh kita mulakan? Dah 91 minit. Bagaimana? Boleh. Coach Syarul. And Tuan Rafa'i, macam mana? Boleh. Boleh, insyaAllah. Baik. Kita sekarang ni sedang live di Facebook. Okay, insyaAllah kita akan record juga. Resume recording. Yeah. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dan salam sejahtera kepada seluruh para hadirin hadirat sekalian yang sedang menonton daripada FB Live, dan selamat datang juga saya ucapkan kepada yang bahagia Tuan Muhammad Syahrum ataupun Coach Sean dan juga Tuan Rafa'i Rashid yang akan saya perkenalkan sebentar lagi dengan lebih detail lah insya-Allah. Ya, para hadirat sekalian, hari ini saya harap semua yang sedang mengikuti kita live di Facebook dapat melihat saya lah dengan jelas. Dan kalau nampak muka saya ni bersinar, cerah, bukan sebab iman saya tinggi, tapi sebab hari ini saya letak bedak, tuan-tuan ya. InsyaAllah para hadirat sekalian. And hari ini saya pakai bedak lebih sikit. And baik, insyaAllah. Para hadirat hadirat sekalian, para usahawan yang bersama dengan kita dalam program kita pada malam ini, COVID-19 bukan musibah yang singkat. Namun kerajaan terus komited memerangi pandemik ini secara bersepadu dengan kerjasama serta sokongan dari semua pihak bagi memastikan misi SIFA COVID-19 segera tercapai. Namun bagi usahawan, penting untuk kita melihat COVID-19 sebagai pencetus perubahan. Untuk itu, mereka harus peka dan melihat wabak ini dari sudut positif, lebih fleksibel dan kritikal tetapi penuh kreatif serta inovatif. Senang sebut, susah nak buat. Sebenarnya itulah dia. Itulah dia. Senang nak sebut, susah nak buat. Kita dah lihat cabaran yang telah kita lalui dalam 3-4 bulan ini, dan kita semua jelas bahawa hampir semua sektor terjejas atau ditutup akibat penularan COVID-19 ini. Antara yang teruk terkesan komuniti lebih 900,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS di seluruh negara. Perhatian sekalian, kerana itulah kita daripada apa Coach Sean daripada Agrobank dan Cik Rafael daripada PUNB sanggup bersama dengan kita pada malam ini. Malam-malam masa kita bersama dengan keluarga ni, kita korbankan sedikit bersama dengan para hadirat-hadirat sekalian semata-mata kerana kita nampak betapa pentingnya isu ini. Perniagaan, perkhidmatan dan perusahaan ramai yang tidak dapat beroperasi, modal dan aliran tunai rata-rata terjejas. Malah ada yang terpaksa menanggung komitmen membayar balik pelbagai pinjaman. Alhamdulillah kerajaan ada berikan pelbagai jenis program and daripada penjana dan orang kata apa, selain daripada penjadualan balik, pensuturan semula, insya-Allah nanti kita akan kupas semua ini dalam program insya-Allah. Bagaimanapun, kehidupan kita perlu diteruskan, terutamanya usahawan. Kita semua faham bahawa usahawan ini adalah nadi kepada ekonomi kita. Maka komuniti PKS perlu cepat menerima kenyataan ini daripada terus berdiam diri atau buntu. Kita tak boleh duduk diam sahaja lagi dah. Kita perlu mengatur semula langkah dan strategi sambil menyelesaikan diri dengan realiti baru. Kan? Sama ada realiti baru itu dari segi asyik kena pakai mask sahaja pun, ataupun realiti baru dari segi gaya pembeli ataupun orang kata apa, buying pattern, corak pembeli-pembeli sekarang ni. Semua dah bertukar. Kerana itu kami bawakan untuk para hadirat-hadirat sekalian sebuah forum online. Ini online sahaja, bertajuk mengolah strategi mengharungi cabaran pasca moratorium, khusus bagi menyampaikan ilmu-ilmu untuk kita mempersiapkan diri selepas pasca moratorium nanti insya-Allah. Bersama kita adalah dua orang pakar yang tidak asing lagi dalam industri pembangunan usahawan. Kalau para hadirat-hadirat sekalian biasa pergi ke PNB, mesti ada jumpa Encik Rafael, kan? Encik Rafael Abdul Rashid, Ketua Pejabat Wilayah Tengah PNB, dan Encik Muhammad Syahrum bin Syahril Coach Sean, Ketua Unit Agrobank Center of Excellence. Mereka ini bersama-sama telah membimbing dan membina ribuan usahawan para hadirat-hadirat sekalian. Mereka telah mempunyai berdekad-dekad. Nak kata berdekat-dekat jadi tua lah sangat pula kan. Berdekat sekali cukup. Sekali sebut cukup dah. Kan? Berdekat pengalaman dalam membina ribuan usahawan, dan mereka telah melihat cycle-cycle, mereka telah melihat pelbagai jenis kes yang berlaku. InsyaAllah kita akan dengarkan daripada pengalaman. Jadi pada malam ini bukan kita nak bincang berkenaan dengan benda-benda yang teori sahaja para hadirat-hadirat sekalian ni. InsyaAllah kita akan berkongsi pengalaman dengan dua orang individu yang sangat-sangat berpengalaman ini insya-Allah. Ya. Yeah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua panelis. Mungkin yang ramai yang tertanya kenapa forum belah malam, tadi saya ada sebut sikit. Sebenarnya inilah tanda komitmen dan kesungguhan panelis kita daripada PNB dan Agrobank untuk memastikan usahawan mendapat maklumat sewajarnya. Kita faham ramai usahawan tengah struggle
belah siang untuk mencari sales dan belah malam pula berunsing fikir macam mana nak buat lagi. Kan? Jadi kita faham dan kita tidak mahu mengambil masa ketika tengah cuba berusaha untuk memulihkan perniagaan, maka kita datang belah malam pula. Ya, kita luangkan masa untuk bersama-sama dengan usahawan. Jadi kita hargailah kan komitmen kedua-dua ahli panel kita untuk bersama dengan kita pada malam ini, insyaAllah. Baik, para hadirin hadirat sekalian. Tanpa membuang masa, kita teruskan forum kita pada malam ini. Boleh ya? Tuan Rafael, Coach Sean, boleh ya? InsyaAllah. Okey, kita teruskan terus. InsyaAllah. Baik, Coach Sean. Semua sedang sebut berkenaan dengan norma baru ni. Boleh sedikit sebanyak sebut apakah itu norma baru? Adakah ia telah menukar landskap keusahawanan? Silakan, Coach. Terima kasih, Tuan Haji Pasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina manabina abidina wa syafina zukhina wa malana muhammadi abdika wa rusulika nabil umi wa ilalim wa sahbihi taslima. La ilaha illallah muhammad rasulullah fi kulli lam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Terima kasih atas introduksi yang mengembangkan saya sampai kursi pun dah tak cukup nak duduk dah. Kembang dia pasal. Tapi nak dikatakan Tuan Haji Pasal dengan Tuan Rafi dengan sidang pendengar, sidang yang melihat dan mendengar. Selama lebih daripada 10 tahun saya berkecimpung di dalam arena pembentukan ataupun as a entrepreneur developer. This is an unprecedented case lah. Krisis yang tidak pernah kita alami, tak pernah kita mimpi pun akan terjadi dalam sekelip mata. That is the impact of what we call as a pandemic COVID-19 ya, yang kita nampak hanyalah zarah yang halus tapi dapat mengolah, mencanai, menukar dan menukar segala lanskap perniagaan dunia. Bila kita bercerita tentang al-kisahnya norma baharu ni, ruang lingkupnya bukan hanya berkisar dari segi asma dia tu, nama saja, tetapi lebih pada af'al dari segi sifat dan sikap kita. Untuk lebih mudahnya kan, kalau kita tengok kan, dari sudut perbuatan, dia lebih daripada itu, daripada sudut dalaman sekali. Pemahaman, the internalization of the issue of the pandemic COVID-19 ni, dan manifestasi norma baharu ni, telah mentukar cara kita punya thought pattern. Macam Tuan Haji Prasad cakap tadi. Ya? Cara pemikiran kita dah tukar. Thought pattern kita dah tukar. Sama sekali berubah. Okay? Dan yang paling menakutkan, dianya terjadi secara force induction. Secara paksaan. You do or die. Do or die. Do or die punya situation. Betul. Tapi ada juga nanti saya akan olah, saya akan go into quite a detail on beberapa golongan yang berminat positif yang melihatnya sebagai satu uprising opportunity. Dalam fasa norma baharu ni, I think I will do some justice kalau I explain a little bit on the landscape of the pandemic, business landscape pre and post pandemic. If I may, Tuan Haji Prasad boleh sharekan. Okay, this is just satu kajian yang saya buat berdasarkan kepada tiga fasa landscape perniagaan disebabkan oleh pandemik ini. Pertama, kita go into mula-mula kita tahu tentang penyakit coronavirus ni kan. Novel coronavirus ni mula-mula sebelum COVID-19 dia keluar. Kita nampak masa tu semua, everyone is on a panic button. Semua orang buat panic buying. Kan? PKP, lockdown. Everyone is bracing for impact sebab masing-masing tak tahu lagi apa direction, apa tujuan, apa nilai hidup kita, boleh tak kita hidup lagi? Boleh tak kita berniaga lagi? Yang anxiety, kerja hilang, and sentiment negatif berleluasa melibatkan orang even para ekonomi, world economies pun, global economies pun cannot see the light behind the tunnel. But alhamdulillah we have gone through that phase. Phase tu dah sejarah. Right now kita go into normalization. Ini macam ada teori Bruce Tuckman juga ni.
Ah, sekarang ni when you go into the plateau ni, normalization ni, ah, ini bahaya dah. Ada baik, ada bahaya juga. Start moratorium comes into the picture, digitalization goes into the picture. Orang semua, perniagaan semua bekerja-kejar nak membuat bisnes baru, model bisnes baru dan operational restructuring. And the best part of this normalization phase, liquidity very high because of the mora. Ada baik, ada buruknya. Dia dia kata two-edged sword tu. Okay, and then I call this a internet feeding frenzy. Semua orang tak boleh keluar, tak boleh apa, tapi they have to channel their energy tu, dia punya anxiety tak boleh keluar tu, beli barang online. Alright, dah lah pula tu, hutang tak boleh bayar, duit banyak. Dia ada access cash tu, access wealth pada for that matter. Habis saya belanja dekat Lazada. Dah menyesal. Kalau dululah saya tahu saya beli emas, tengoklah sekarang berapa harga. Ya, betul. Ha, kan? Ha, tapi itu sudah sejarah. Itu sudah panic phase, sudah habis. Alright. Ha. So, psychological management ni kan, dia dah stabilize. Ha, dia dah stabilize. Psychology part, dia dah stabilize. Kali ni physical part on the cash, on the apa ni, affordability pun dah take place. Sekarang ni pula, sampai to the end ni, lebih kurang tak sampai bulan 9 ni, kita dah actually kita dah stabilize in terms of apa ni, emotion. Tapi yang itu yang kita apa ni, terlupa tentang COVID-19. Tak pakai mask, keluar berjalan suka hati, no social distancing. Itu bahaya. Okay, strategi nanti kita akan cerita banyak on the strategy. We're talking about business pivoting, structuring of financial status, you punya rationalization of current debt, utang you, nak rationalizekan short term mana, long term mana, kan? Equity rationalization and long and short term punya financial commitment and whatnot. Alright? Okay, then after that, sebab apa? Normalization ni is very, very critical at this point because we are preparing our business people, our entrepreneur for the upswing. Katakanlah, besok lusa dah ada vaksin. Dah boleh orang pakai. Dah boleh ada kata kita free from COVID-19. Aha, that's where the hockey stick. Apa ni, the economy can run 100%, 120%, 150%. But kalau normalization phase ni kita tak tangani betul-betul, that's the issue lah. Kita become laggard. Kita tak boleh nak go into the upswing. Kan? New market akan timbul. Product development, new product akan timbul. Business financial structuring dah jadi quite very apa ni, sophisticated. Okay? This is the post mora pun dah ada juga negative issue pasal post mora. In case ada, sebab masa moratorium ni semua orang ada, I think about 3 to 5 billion ringgit in the retail industry are floating. The money are floating. That's how you can see everyone in the internet business can make money. Even I have clients that actually 3 bulan punya tak buat masa PKP, tak boleh buat business, they can cover in half a month. Because of the floating wealth, so yang orang tak bayar hutang. But again, my question is, what happen bila people start to pay back the bank? Dia akan normalize balik. Ini anomaly. Ini is market anomaly. We call it this the once in a lifetime. Jarang-jarang bank takkan lah bagi. No way. Sebab apa? This is bank is the financial trust of the national economy. Bank cannot run into systemic risk. Yeah, that's why I think ni jalan-jalan kali. I think I hope this is once a lifetime punya experience lah. We see that apa ni? Bank cuma nak bagi mora, bank cuma nak bantu and to research and whatnot. It's good, tapi dia ada, nanti kita akan bincang the impact. Alright. So this is the flow. I can see this is the flow and they will last. I don't know. If I can know bila sampai bila they last, then I'll not work here. I'll be somewhere in the World Bank. Okay. Alright. So when you talk, yes, dalam pasaran market ni kan, outlook tu dia dah olah, dia dah bentuk, dia dah canai, dia dah pengaruh. Then it's dengan cara yang very very drastic dan cepat, kan? Tapi bagusnya, norma baru ni sesuatu yang kita tidak perlu orang kata nak pecah kepala, nak bubar lah. Everyone is going into the bandwagon and technology is cheap and available.
orang kata arm's length, kan? It's a phenomena that is waiting to happen, and COVID-19 was the catalyst atau pemangkin dia. Macam orang kata landscape dia bertukar. Definitely macam orang Bugis cakap lah. Definitely. Okay. I think okay, I ada banyak lagi sebenarnya nak cakap ni kalau Encik Raf, apa Tuan Rafi nak share? Okay. Nak tambah? Okay. Kata coach Sean dah banyak dah share dah tu. saya terus tanya apa, saya ada soalan ni untuk Encik Rafaq ni kan, insya-Allah. Okay. Yeah, kita tahu Encik Coach Sean tadi dah sebut dah, kita faham bahawa norma baru ni confirm akan berlaku, sudah pun berlaku. Kan, dan COVID-19 adalah katalis kepada norma baru ni. Jadi usahawan pun faham akan perkara ni, tapi ramai lagi yang masih berharap ia akan kembali kepada normal sebelum norma baru ni. Apa pendapat okay. Tuan? Kalau boleh. Okey, okay. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Basad. Okey, kalau kita tengok rata-rata pakar, kalau kita tengok sekarang ni, pakar rata-rata menyatakan sukar nak jangkakan bila pandemik ni akan berakhir. So malahan WHO dalam satu artikel yang saya baca mengatakan COVID-19 ni mungkin tak akan terhapus sama sekali. So kalau kita tengok, jadi laporan-laporan ni dah menunjukkan bahawa macam kesan ni dah tentulah tak sama pada usahawan-usahawan. Pada pandangan saya, dunia ni akan berubah walaupun vaksin kita akan jumpa, walaupun vaksin tu telah dijumpai dan pandemik ni berakhir. Consumer behavior juga akan berubah. Sama ada sedar atau tidak, lama-kelamaan normal baru ni akan jadi satu yang normal. Benda yang akan jadi satu yang normal. Jadi saya berpendapat, kalau sama ada kita kembali kepada normal ataupun tidak, benda tu bukan satu ukuran. Apa yang penting sekarang ni, usahawan perlu peka terhadap perubahan-perubahan semasa dan terus pandang ke depan. Jangan terlalu berharap yang dunia ni akan kembali seperti dululah. Saya rasa stigma-stigma seperti stigma selesa duduk dalam comfort zone ni dah mula kena hakis lah. Dan contoh tadi Coach Sean pun dah cakap banyak. Dan kalau kita tengok sekarang ni macam platform-platform e-dagang, online, digital platform ni, kalau kita tengok memang usahawan dah tak boleh nafikan dah. Memang dah tak boleh nafikan. Dalam dunia sekarang ni, nak tak nak, kena ada platform digital dalam dia punya bisnes. Macam selalu kadang-kadang saya pun turun buat site visit, ikut pengalaman saya buat site visit especially untuk bisnes-bisnes yang tradisional ni. Kadang-kadang kita pergi, kalau kita pergi, saya ambil contoh lah, kedai tudung dekat Jalan Tar. Diorang dah berniaga lama tau kat situ. 15 tahun, 20 tahun kadang-kadang kat Jalan Tar. Business was good satu ketika dulu. So sekarang ni bila saya pergi, kadang-kadang saya selalu tanya, Kak ada jual online tak sekali? Ada juga yang masih cakap, Kak tak reti lah online-online ni. Kan? Jadi saya rasa benda-benda macam ni, benda-benda yang sepatutnya dilihat sebagai peluang, sepatutnya tidak harus dinafikan oleh usahawan-usahawan pada waktu sekarang ni lah. Jadi bisnes model pun dah tentu berubah. Kalau kita tengok sekarang ni, usahawan-usahawan dah kena tengok balik bisnes model diorang. Apa yang perlu ditambah baik? Adakah perlu diberi nafas baru? Jika dulu rental puluh-puluh ribu, sekarang ni masih relevan lagi tak? Benda tu. Itu semua perlu ditengok, dan kepelbagaian dalam bisnes tu penting. Kalau kita tengok sekarang ni variety of product, dalam norma baru ni kita dah tak ada pilihan. Satu ketika dulu mungkin kita tak nak varietikan produk kita. So sekarang ni macam Coach Sean cakap tadi, semua orang dah pergi kat market yang sama. So kenapa kita nak tunggu lagi? So kita pun dah tak ada pilihan lah. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Haji tadi, sama ada ia akan kembali kepada normal atau tidak, pada saya itu tak penting. Sekarang ni kita terus pandang ke hadapan. Ya. Yeah. Sebab sekarang ni kalau saya nak sebut pun, anak-anak saya yang ada kat rumah ni pun dia tahu dah kita ni tengah meeting, Zoom meeting dia kata. Kan? Apa atas tengah Zoom meeting sekarang ni. Dia pun dah tahu dah. Kan? Sekarang ni meeting bukan setakat kita kena pergi kerja je. Kita boleh meeting duduk dalam bilik, kan? Bercakap gini pun. Itulah norma baru, kan? Budak-budak 5-6 tahun dah tahu dah. Kan? Okay. Baik. Tuan Haji, minta maaf Tuan Haji. Ya. Sila, kan?
Saya ni, saya nak cuba buat satu siri apa ni, percambahan minda ataupun sharing of information lah. Yeah, untuk so, untuk sesi pertama ni, saya nak bagi satu tip boleh? Silakan. Okay. When kita bercakap tentang macam, I echo what you said just now, Tuan Haji. Eh. Kita tak bercakap secara ilmiah ataupun retorik semata-mata. Kan? Kita cakap pasal sudut praktikal dan amali dia lah. Walaupun begitu, kita tak memang tak cukup masa atau ruang untuk menelaah lebih jauh. Apatah lagi untuk mencapai satu tahap solusi. Right? Yeah. Tapi kita tengok, eh, tip nombor satu yang saya boleh share kan, dan saya kita share during good times or bad times. Okay? Sekarang ni, this is the time kan, the true meaning of entrepreneurship. The true meaning of perkataan keusahawanan tu yang membezakan kita dengan peniaga. Yeah. Right? So sekarang ni, when the landscape dah berubah, kita kena muhasabah diri, self-diagnostic. How? Simple lah. Kita gunakan pendekatan PPST contohnya. P for people, P for process, S for system, T for technology. The people yang kita tengok. Sebab apa? This is very, very rudimentary, very basic for us to understand kita punya pivot point nanti. We go into the pivot point nanti. Pivot point, apa, pivoting nanti ya. Our people, kita kena bila tahu apakah kecekapan mereka, what is their forte yang kita boleh gunakan selain daripada kerja yang dia buat dekat office kita ataupun pekerja kita tu. Proses, apa yang proses yang kita boleh singkatkan, buangkan ataupun kita boleh pendekkan untuk to achieve cost efficiency. Sekarang ni it's all about cost cutting. Kan, kita tak boleh apa ni, retorik kata tak boleh potong cost, nanti kita tak boleh buat kerja, no. Sebab kalau saya boleh tambah, coach, yeah. saya tertarik sebab apabila coach sebut tu, saya teringat satu kes, bukan kes lah, satu usaha oleh Mandarin Oriental, kalau coach ada tambah kan. Mandarin Oriental di mana dia gajikan kaki tangan dia semua untuk buat outsource maid service, kan. Sementara dalam MCO tu kan, dia kan hotel dia tak boleh berubah, dia tak boleh beroperasi. You dah buat kerja saya senang sangat. Sebab apa? You dah bagi satu pivot strategi yang very very kata efektif. That is pivoting, kan? So in terms of process, kita kena tahu proses kita apa yang perlu, apa yang tak perlu. Sebab all this while kita ni orang kata dah leka dengan BAU, kan? Business as usual. Dan kita tidak mengubah kerana tidak ada faktor yang boleh kata stimulus yang besar untuk kita berubah. The next part is system and technology lah. We have to go into technology and system. System untuk membuat satu proses atau prosedur yang sistematik. Technology adalah untuk membantu menyingkatkan ataupun mengendahkan kos. Right? So you're talking about penjuruteraan semula, if I may use that business process engineering. Kan? Then talking about simple, siapa yang buat MBA tak boleh lari pada isu ni. Gunakan tester. Kan? Proses, politik, people, politik, proses ke social, technology, legal, environment. Kan? So at the end of the day, if you can use, the first part is to understand pakai satu sistem yang systematic, gunakan PPST atau professor tadi as one tip nombor satu untuk kita mengolah ataupun berjalan sama dengan norma baharu ni. Betul. Ada apa-apa nak tambah Tuan Rafael? Saya ingat mungkin coach tadi dah cakap, saya tertarik yang coach cakap tadi pasal sekarang ni kita dah kena tengok balik kita punya staffing. Kan? Yeah. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan sekadar usahawan saja. Mana-mana corporate organisation pun saya tengok bila dah normal baru ni, kita start work from home. Sebanyak-banyak tempat ruang yang boleh sebenarnya kita cut cost kalau kita tengok. And di PMB sendiri, macam kita tengok, kita pun bila MCO start, hari tu kita pun dah start work from home hari tu. So kita by rotation kita masuk apa semua. So sebenarnya, kalau satu ketika dulu, proses tu agak jauh nak sampai. Sekarang ni, direct dia. So proses nak sampai kat tengah tu sebenarnya banyak benda lagi yang staffing yang macam coach cakap tadi tu. Staff tu sebenarnya boleh buat benda lain ni sebenarnya. So saya memang tertarik dengan benda ni. So usahawan-usahawan di luar sana pun saya rasa dah kena tengok balik. Jangan takut macam, ya kita faham sekarang ni ekonomi menekan. Kadang-kadang kita pun ada sense of
kesian kita nak kita nak jaga staff kita. Kita faham. Benda-benda ni kita faham. Tapi kalau kita benda-benda yang yang akan apa kita membebankan kita dengan overhead yang tinggi, productivity tak ada. So benda-benda ni sepatutnya kita kita revise balik, kita tengok balik. Kalau staff tu dulu diperlukan, sekarang ni dah tak diperlukan, mungkin dia boleh buat benda lain on marketing part or whatever. Kan kalau kalau ni. So saya ingat benda-benda ni dah perlu dia tengok balik lah. Baik. InsyaAllah, Coach Sean ada sebut pasal norma baru sebentar tadi. Tapi norma baru ni membawa krisis yang macam Coach Sean sebut tadi, krisis yang kita tak pernah alami sebelum ni. Dan kita doa-doa supaya krisis ini tidak lagi kita alami. Kebanyakan usahawan kini mengalami krisis jualan dan tabiat pembeli yang juga sudah bertukar. Jadi dalam idea-idea macam ni, apa dalam keadaan-keadaan begini, bagaimana kita nak mencari idea? Kalau boleh mungkin terangkan sedikit kaedah-kaedah untuk mendapatkan idea. Sebab kita nak sebut suruh usahawan tukar-tukar ni senang lah kan? You pivot lah bisnes lah, senang nak sebut. You pergilah tukar olah bisnes you kan? Tapi kan? Macam mana nak dapat idea tu kan? Mungkin ada kaedah ke apa ke, kalau bagi contoh mungkin senang sikit lah kita nak faham. Silakan Coach. Ni saya pun nak ambil nota ni. Alah, macam ni, apa ni, there's no hard and fast rule lah untuk kita lihat macam mana kita nak berubah. Sebab dalam keadaan sebelum COVID-19 pun, perubahan tu memang kena buat. Change is inevitable. Orang Bugis cakap. Bugis sekali lah orang Bugis ni. Kan, change is inevitable. Bugis kalau you tak dekat, change. Dekat Kelang ni orang Jawa yang cakap macam tu. Change is inevitable. That means kalau you don't change, you jadi dinosaur. Kita apa ni, reput lah, mereput lah. Apatah lagi tentang masa COVID ni. Tapi, daripada landscape, perubahan business landscape tadi tu, mengikut kajian saya, ada lebih pada 3-4 golongan. Tapi saya pilih 2 saja golongan. Manusia ataupun entrepreneur ataupun usahawan ataupun peniaga ataupun individu. Satu. Golongan pertama adalah yang tidak bersedia langsung. Dia melihat sebagai ancaman. Golongan kedua, yang bersedia tapi melihat dari sudut peluang. Kan, one is a pessimist, satu lagi opportunist. Ingat? Keseluruhan daripada kita tak kira lah apa sudut latar belakang, memang tak menjangka benda ni akan menjadi. Macam saya cakap tadi, awal tadi. Walaupun tahap kesediaan yang saya maksudkan tadi bukan dah tahu oh COVID-19 akan menjadi begini. COVID-19 akan buat cara begini. Tidak. Nobody knows. Allah knows. Only Allah and God knows. Right? Cuma sekarang ni, apa yang saya masukkan adalah mereka yang bersedia ni adalah pada tahap kesiapsiagaan perniagaan. Di mana dia orang tahu, dia nak amalkan sebelum ni industrial best practices. Ini nak cerita pasal macam mana kita react and to get the, orang kata, apa ni, idea macam mana kita nak tangani lah Tuan Ji Prasad ni dengan Tuan Rafael. Alright. Contohnya, kalau kita pandang, kalau kita tengok, kalau kita kaji, sebulan genap tempoh PKP, berapa banyak syarikat, berapa banyak perniagaan yang nak gulung tikar. Berapa banyak perniagaan yang dah buang pekerja, yang tak boleh berjalan, yang tak boleh beroperasi. Kenapa begitu? Ibaratnya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kan? Tak buat apa-apa. Kenapa benda terjadi? Sebab dia tak ada satu cushion ataupun dia tak ada retained earnings yang membuatkan dia boleh beroperasi walaupun zero sales, zero turnover. This is a sustainable. Tak pun tak boleh survive. Yes, this is sustaining sustenance program. And a good financial or treasury management CEO atau CFO must ensure syarikat dia ada dana boleh bertahan selama 3 hingga 6 bulan minimum. Untuk kadang-kadang yang macam ni. Lepas tu kita tak tahu. COVID-19, COVID-21, JE, we never know. Okay. My second tip is, in your company, in our company sekarang, make sure kita ada that retain earnings untuk sustain kita punya business minimum pun, paling busuk-busuk pun 3 bulan. Best is 1 year. That means kita tak payah buat apa. Kita tak payah buat apa-apa. Ada duit kita nak bayar
bank number one contohnya kan, and semua pembekal and whatnot, gaji pekerja. Alright, so sekarang isu dia, most of the business or the usahawan tidak, does not practice what we teach. Dulu lah, tuan kaji pasal dua Rafi dah penat dah, kita duk cerita orang pasal financial management, cerita pasal apa ni, you kena ada reserve, you kena jaga, you punya retain imports you, berapa bulan, this is your punya cushion, you punya, kalau in case you terjatuh, yes, yes, tapi tak pakai. Tapi tak buat juga ya. Ya, yeah, itulah dia punya predicament dia. Itulah dia punya application dia. Right? Because dia tak gunakan ilmu yang basic lah. Dia kata financial 101 lah. Kan? Perkara inilah, most of us in DFI dah lama dah try to impose. Try to tell them what to do. Kan? Okay. Tapi, di mana? Tak ada. Everything. Sebab apa? This is a lesson learned. Bukan nak katakan salah, you buat silap, tidak. This is lesson learned lah. Okay? Tip nombor dua lah. Golongan kedua ni, yang saya cakap, yang golongan kedua yang saya cakap, yang look things as an opportunity. These are the people yang ada sistem perakaunan, sistem kewangan yang teratur dan disiplin tadbir yang bagus. Right? Dia mantap. Dia orang mempunyai, orang kata, ability to operate walaupun bukan 100% dengan result yang dia ada tu. Dengan dia punya reserve. Right? They have now is the time. Tadi yang plateau tadi tu, the fasa normalization tu, they are able to peneroka pasaran baru, you know, digitalize their business, atau melestarikan kadar kecairan yang ada as a opportunity because orang tak bayar hutang, moratorium, kan? Menambahkan market share. They grab the market share. Alright? So at the end of the day, these are the people yang apply apa yang dia belajar. Apply the business best practices. Itu dia membezakan dua golongan tu. Dia punya impact dia very very, orang kata, absurd sangat. Right? And then orang kata, then I'm talking about emotional factor and also untuk orang yang mungkin peniaga, yang mungkin usahawan, yang mungkin yang tidak berapa jelas tentang fungsi atau konsep kewangan negara ataupun perbankan. Right? Kita lihat kesan mora yang lebih menyeluruh. We have to look at the bigger picture. Kan? Bukan hanya impact pada situasi pembayaran semula hutang-hutang yang nak tertunggak kan. Yes. Penangguhan bayang hutang ni, moral ni hanya sebagai ubat penahan sakit je. Dia just a painkiller. For 3 months, for 6 months. It's a painkiller. Sementara. Lepas tu sakit banyak kan? Okay. But the longer the moral goes, dia akan create a bigger risk to the nation. Bukannya business. Because sektor kewangan ni ada teras kepada kekuatan ekonomi. Kan? If you agree with me. So kan? Because we don't want the nation to slide into a systematic risk punya situation. Systemic risk punya situation. Kan? Yeah. At the end of the day, dia akan memburukkan lagi bukan hanya ekonomi domestik, juga kepada kita punya credit rating. And kita punya liquidity status and whatnot. Bank tak boleh, tak ada, bank tak cukup dana, dia tak boleh nak pinjam ke orang. So the circle, the money is not there. Right? Tidak dapat tidak jugalah. Fundamental issue yang kita cakap pasal apa ni, isu sekarang ni, basically tak ada lari daripada law of supply and demand. Right? Mengikut kajian saya, masa PKP, PKPB, PKPP and MORA ni, okay, tak kala ramai yang kata merungut, tapi ramai yang juga mengutip. Dia orang dapat 150% of the normal sales before pre PKP. But then I cakap untuk sahabat-sahabat usahawan saya kat luar tu, jangan alpha, this may not last. But after post mora, duit semua, liquidity, we go back to the bank. The floating wealth yang potential wealth, potential apa ni tadi tu akan mungkin akan berkurangan. Alright, and another part we have to consider, but everyone is selling online. Everyone is on the same bandwagon. So that, sekarang dulu kita kata digital market
online market is actually blue ocean strategy. Now it's already red ocean, black ocean dah. Sekarang kita kena dah. Hari tu baru saya up status saya kalau apa, kalau ada apa-apa, orang kata apa, kalau ada option pun boleh sahaja balik kampung tanam pisang. Yeah. Itu pun tentu option juga tu. Kan, jangan kita tidakkan langsung sebenarnya. Kan, jadi terima kasih Coach Sean tadi atas penjelasan tadi kan. Tapi kalau kita apa, kalau saya boleh tambah sedikit kan, salah satu benda yang kita mungkin boleh tengok semula adalah business model canvas kita lah. Kan, kita rujuk balik kita punya business model canvas. Business model kita tu bagaimana kita operasi sebelum norma baru tu. Kan, sebelum PKP, dan apa bezanya ketika PKP itu berlangsung, apa kelemahan-kelemahan, contohnya mungkin channel kita tak sampai ke, ataupun kita punya customer relationship tak cukup kuat ke kan. Kita 3 bulan duduk dalam rumah tak jumpa langsung customer. Apa customer relationship kita kan. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin kita boleh tengok semula. Dan inilah, daripada sinilah kita mungkin boleh jana sedikit sebanyak idea lah. Bagaimana Tuan Rafael, ada apa-apa nak tambah kenaan tadi? Okay, berkenaan dengan tadi tu saya nak tambah sikit. Mungkin kalau kita tengok macam apa yang Coach Sean sampaikan tu, saya nak tambah. Ia dia sepatutnya disertakan dengan mindset yang betul lah. Bagi seorang usahawan ni, dia perlu disertakan dengan satu mindset yang betul. So kalau kita tengok ni, pada masa krisis yang melanda ni, banyak orang dia mindset dia down tau waktu ni. Waktu ni down. So kalau kita tengok macam tadi Coach Sean pun cakap, kita sepatutnya sentiasa muhasabah diri. Bersangka baik, kita tengok apa yang berlaku ni sebagai satu peluang-peluang pada kita. And kalau boleh kita bercampur dengan orang-orang yang positif, yang akan memberikan orang-orang positif. So saya tengok antara ciri-ciri usahawan-usahawan yang berjaya ni sebenarnya banyak lah. Tapi kalau kita nak ungkai mungkin tak habis kita punya forum ni kan. So antara yang saya tengok yang selalunya usahawan yang berjaya keluar daripada, bukan kalau bukan berjaya keluar pun, dia berjaya mengatasi krisis ni, salah satunya apabila dia positif mindset, lagi satu dia punya mindset yang nothing impossible. Dia jarang mengatakan tidak pada sesuatu. Maksudnya dia tak bagi alasan lah. Kalau kita tengok lagi satu, usahawan yang biasanya dia praise more, dia criticize, dia tidak menyalahkan sistem yang ada, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak mengkritik secara berlebihan, selalunya dia akan mencari ruang dan peluang di atas apa yang berlaku sekarang. So kalau kita asyik kritik, mindset kita asyik kritik tanpa kita membuat tindakan, saya rasa akan berlaku apa-apa perubahan lah kat dalam peniaga kita, dalam kita punya bisnes. Saya suka nak sampaikan. Contoh yang baik tu, Tuan Rafi, kalau saya boleh tambah adalah yang mask clips tu. Mask clips tu kan? Yang clip mask tu kan? Dalam single gap tu kan? Dalam masa yang begitu singkat, production tu naik. Dan saya lihat sekarang ni, mask clips tu ada dekat mana-mana. Dekat stesen ni yang ada, merata-rata ada. Kan? That is, orang kata apa, adalah hasil kita ada idea yang bernas, strategi yang baik, kemudian ada mindset untuk jual. Sayangnya dia tak patentkan dulu. Okay, Tuan Najib Prasad. Apa ni, saya nak share tip nombor 3. Silakan. Okay. Tadi sebelum tu, Evangelist said, yes, I concur with you, Tuan Najib Prasad, pasal BNC tu, Businessman Model Canvas tu. Tapi apa yang I nak tekankan juga, perlu juga belajar, praktikkan design thinking. Design thinking. Yes. Design thinking ni akan mengolah cara kita berfikiran luar kotak, dalam kotak sekali, dan juga tanpa kotak. Kita nampak all things possible, because starting dalam design thinking ni, kotak tu hanya sebagai framing saja. So macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak berfikir, otak saintis lah, otak prototyping lah. This is design thinking. So saya rasa di luar sana, belajarlah BMC, buatlah BMC, dan at the same time belajar design thinking. Okay, back to my tip.
Nak kongsikan macam mana kita nak menilai tahap kemampuan kita untuk post mora. Sebelum kita pergi berjumpa bank untuk tambahkan moratorium ataupun nak minta payment holiday. Contohnya, ataupun menstrukturkan semula pinjaman. Okay, kita kena be prepared. Sebab bank nak bantu kita, tapi at the orang kata at the first sight kita mesti bantu diri kita dulu. Ya, yeah, right? Okay. Sini, pertama kena ada akaun syarikat. You cannot have apa ni no two ways about it. Right? Atau setidak-tidaknya unjuran aliran wang tunai atau cash flow. Ni, okay, ni saya nak kena tambah sikit ni coach. Kan? Akaun syarikat ni para hadirat-hadirat sekalian, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada enterprise sekalipun kena ada account enterprise. Yeah. Jangan guna account sendiri. Kadang-kadang ada dah ada syarikat enterprise tapi guna account sendiri. Saya pernah ada coaching session dengan salah seorang usahawan. Kan, ini kita kongsi pengalaman lah coach, kan. Kita kongsi pengalaman sikit. Kan, dah 5 tahun ada enterprise tersebut, dah sangat berjaya tapi guna account sendiri. Tapi bila masa datang PKP nak apply ke mana-mana pun tak boleh. Tak dapat. Sebab dia, walaupun dia ada enterprise, ada account peribadi, dia tidak cukup layak untuk apply ke, bukan setakat bank ya, agensi-agensi untuk membantu usahawan pun tak boleh. PNB tak boleh, Mara tak boleh. Yeah, sama, ada sama. 6 bulan pun tak ada kan, langsung tak ada anak. Jadi masalah. Betul. Maaf mengganggu coach. Nampak tak? That is exactly my point tu Haji Prasad. Sebab okay, rata-rata kan, ikut kajian saya selama buat as a entrepreneur development ni, 80 to 90% of businesses does not have a basic account. Basic account. Accounting system ataupun dia punya there's no record keeping. Okay, ada tapi buat setahun sekali. Masa just to satisfy statutory requirement je. Untuk yang Sdn Bhd. Kan? Untuk yang syarikat yang enterprise atau sole proprietorship memang tak ada langsung sebab dia hantar untuk personal income tax. Right? Okay. And then yang ada setahun sekali, that means takkanlah kita nak tahu untung rugi kita, syarikat kita setahun sekali. Oh, tahun depan baru aku tahu aku untung atau rugi. Issue that. Okay. And jangan kata apa, not even a quarterly apa ni management account. Kan, account pengurusan yang kita buat tiap-tiap bulan untuk tengok di mana status kita. Kat sekarang ni kebanyakannya perniagaan bergantung harap pada cash flow. Cash flow itu pun bukan projected cash flow. Buku tunai. Dalam buku account tu ada apa? Dalam apa ada? Berapa? Itu pun kadang-kadang silap sebab banyak cek yang dia keluarkan, orang lain simpan tak cash out. Dia ingat dia ada banyak duit. Itu yang kadang-kadang kena tendang. Sebab dia check. Sebab dia overestimate, right? Okay. Sorry kalau I dah dapat mic ni, I susah nak bagi balik. Jangan baling je. Sorry, I ada sindrom apa ni, tak boleh berhenti bercakap ni, Tuan Haji. Malu dengan coach kan? Okay. Okay, kena satu, kena senaraikan maklumat ni. Pertama, listkan semua pembayaran-pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang. Dan juga, sebab apa kita nak tengok macam mana keadaan kewangan kita memastikan ongoing concern. Sebab apabila kita tidak satisfy macam contohnya pembayaran hutang ataupun pada pembekal, dia akan melibatkan implikasi perundangan daripada perbankan ataupun daripada pembekal. Daripada bank ataupun pembekal. Okay? First, list down semua minimum payment-payment yang kita kena buat. Kereta lah, apa ni, sewa lah, pembekal yang important items. Right? List down. Nombor satu. Second, listkan belanja OPEX, operating expenditure. Bayar sewa, bayar apa ni bayar utility kan, perkhidmatan-perkhidmatan yang wajib kan, yang mana mewah tu, mana yang kata eksklusif, yang mewah tu ketepikan. Ketiga, pembayaran gaji dan emolument. This is very critical sebab kalau ada pun kita bayar bank tapi tak ada cukup nak bayar orang gaji, orang people will not work for free. Kan? Dan dia punya strategi di sini, kita
kaedah pengurangan kos yang bijaksana lah. When I say kaedah pengurangan kos yang bijaksana tu, tak adalah kita tak bayar langsung. Tapi kita bayar ikut kemampuan dan ikut budi bicara. And that's how, that's why kita have to understand and have to have that certain kata tender love and care to our business partner. Business partner ni bukan director syarikat, tapi pekerja-pekerja kita. Alright? Then siapkan, letakkan dalam satu folder, satu file, dokumen-dokumen yang sah ni, dan berjumpalah dengan your business partner yang lebih besar. Siapa? Bank and agency. Kan? That's lah. Whether kita nak rationalisekan facility kita, nak extend mora, ataupun nak go into payment holiday, ataupun nak restructure, that's up to us. That's up to you. Kan? And then, ada lagi satu juga. Number 5. Kalau nak dapat lebih ampuh apa ni planning strategi kita tu, carilah khidmat nasihat kewangan daripada business coach ataupun jurubimbing, kan, daripada PUNB, daripada ACE di Agrobank, daripada SME Bank Seda, and so on so forth. Itulah satunya. Later on nanti kita akan go into pivoting pula. Back to you, Tuan Haji. Coach, mungkin saya tambah, Tuan Haji, mungkin saya tambah sikit. Saya nak cakap pasal dokumentation yang perlu dilistingkan tu. Saya nak share mungkin experience saya ni. Kadang-kadang kita tengok bisnes, tuan-tuan pendengar-pendengar yang kat luar tu, kita jangan rasa bisnes kita ni kecil, so kita tak perlukan semua rekod tu tau. Kadang-kadang kita rasa macam banyak usahawan saya jumpa, saya bagi contoh terbaik ialah kedai runcit lah. Dulu waktu saya jadi monitoring officer dulu, saya pergi kat Kedah. So kedai runcit ni kat kampung ni, pakcik ni duit sales dia, kejap lagi hari yang sama kita buat observation kita, kejap lagi anak dia datang, ayah duit belanja sekolah, dia ambil juga dekat dia punya drawer tu bagi. Kejap lagi supplier datang minta payment, dia tak bagi cek, dia bagi cash, dia bagi juga dekat situ. So lama-lama saya tanya, abang sebenarnya sales abang berapa? Dia pun tak tahu berapa. Tu saya masuk kedai sebelah tu kedai uncle Chinese, dah tua. Saya perhatikan kedai dia, saya beli gula-gula waktu tu. Saya beli gula-gula, even gula-gula waktu tu 20 sen 30 sen, dia tetap record tau. Dia record dalam buku dia. Dalam buku ledger book dia record. 30 sen dia record, saya record. So saya balik dekat usahawan kita, saya cakap dengan usahawan, itu sepatutnya kita buat. Kan? Kalau kita nak berjaya, even 10 cents pun, mana hilang duit tu kita kena detect. Kalau even 10 cents pun, kat mana hilang benda tu, so kita kena detect sebenarnya. Betul. Exactly. Itu yang saya tambah. Ya, isu dia apa ni, duit bisnes bukan duit kita. Ya, betul. Kalau kita tidak kawal, kadang-kadang zaman sekarang ni, kalau sementara apa kita dalam topik menguruskan kewangan ni kan, dalam zaman-zaman PKP ni, sebelum moratorium berakhir ni, ada juga yang sedang berniaga sambil bekerja. Kan? Ni saya kena berikan peringatan sikit lah, walaupun saya moderator je, bukan panelis je, kan. Kena berikan peringatan juga. Kena berikan peringatan. Sebab kadang-kadang dia ambil duit gaji dia, dia masukkan dalam perniagaan. Dan tiap-tiap bulan dia kambus. Kan? Perniagaan rugi dia top up. Perniagaan rugi dia top up. Dia tak tahu nak bila nak, orang kata apa, nak berhenti nak top up tu, kan. Jadi asyik gaji pun tak cukup, pendapatan pun tak ada daripada perniagaan dia. Jadi dua-dua akan tarik dia untuk tenggelam lah. Jadi itu yang bila Tuan Rafael sebut tadi, kita kena ada perbezaan antara perbelanjaan kita dan juga untuk perniagaan tadi. Kan, itu sangat-sangat penting lah, terutamanya mereka yang sedang berniaga sambil bekerja ni. Kan, pagi dia bekerja, malam dia pergi berniaga. Kita sekarang ni dah sampai zaman gitulah. Kan? Jadi itulah. Tuan Haji. Ya, silakan. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil. Just jadikan ni sebagai contoh untuk yang kata try to isolate, kan,
duit kita dengan duit bisnes. Ingat tak dulu, dulu kalau apa ni masyarakat Tionghoa, Tionghoa kalau meniaga kerja runcit, macam mana dia simpan duit dia? Ada satu apa, satu apa ni tin tin susu, susu yang gantung atas siling. Kalau dia nak, dia tarik ke bawah. Dia letak duit, dia naik atas. Okay, ini bukan apa. Ini cara pendisiplinan diri. Right? Banyak pada banyak daripada syarikat yang tidak berjaya ataupun tengah then I think the next issue is about cut loss eh? Kan? So banyak syarikat yang tak yang gagal because of majority is internal discipline, financial discipline tak. Tak ada. Okay? Bergantung kepada itulah dia kata nak duit orang kata belanja guran lah. Belanja yang apa ni yang hari-harian itu. Ya kan? Nak pergi sekolah itu kan, nak beli apa ni, nak beli barang kemas itu and so on and so forth. I conquer to that lah. Apa ni, discipline tu is number one. When you talk about money, your business is not your money, your business money is not yours. Your only money yang you hak pada you adalah you punya allowance ataupun gaji. Itu saja. Yeah. Cuma tadi bila cerita pasal apa, kita cerita pasal financial management ni, para hadirin-hadirat sekalian luar sana, bukan nak kata kita terlambat ya. Nak kata betul, bahawa masih belum terlambat lagi. Inilah kalau tidak sebelum ini, inilah masa dia untuk kita betul-betul kira dollars and cents, orang kata kan. Setiap 10 sen tu kena kira dah. Kan? Kita tak boleh tunggu apa, jangan-jangan lagi lah kita ulangi yang dulu tu. And tidak bermakna bahawa teruskan sajalah seadanya kan. Baik. Tadi Encik Syarum ada Coach Sean ada sebut berkenaan dengan apa orang kata bagaimana kita nak menguruskan perniagaan dan sebagainya, terutamanya dari segi disiplin kewangan kan. Tapi ada awal-awal tadi Coach Sean ada sebut ramai juga yang tutup kedai sebab tak boleh nak sustain walau sebulan. Ya. Nak tanya, apakah pandangan Coach Sean berkenaan dengan cut loss ni? Maknanya dia tak nak apa, dia kata cannot go dah kan, cannot go, tutuplah kan. So ini soalan cepu mas sikitlah kan. Soalan insyaallah, silakan. Dah tahu dah benda tu main punya. Jangan datang. Jangan datang dia. Sebab apa? Talking about cut loss ni, talking about closing down ni adalah satu soalan yang rumit. Rata-ratanya, mengikut pengalaman saya, alasan untuk menutup perniagaan dengan alasan dengan untuk menjalankan perniagaan seperti biasa, sama berat. Cuma pada letak pada sikap dan disiplin. Okay? Berbaloikah untuk meneruskan atau sebaliknya? That's the issue lah. Okay? Biarlah saya jawab dengan cara umum. Ni bukannya bukan satu syur. Kan, kita tak nak orang tutup niaga. Kan? Kita nak orang kaya raya. Bank nak kliennya semua kaya. Sebab when klien kaya, tak ada masalah bagi hutang. Yeah. Okay. Selalunya, analisa kepada sesuatu perniagaan untuk tahu adakah patut atau tidak diteruskan mempunyai banyak perspektif. Banyak ruang lingkup dia. Tak terkira. Krisis kewangan lah sebabnya, kejatuhan ekonomi, kemelesetan ekonomi, dinamis pasaran, faktor teknologi, masalah dalaman, kekurangan bahan mentah, pemberi khidmat yang tidak cekap, mismanagement of fund, penundangan dan hak cipta, kekurangan teknikal dengan soft skill, teknikal dan pentadbiran, tidak tahu mengenai rantaian nilai, supply chain and value chain, kan? Faktor tarif, ekonomi dan pencukaian, banyak lagi faktor kalau kita nak tengok kan, whether we should cut loss or not. Alright? So and then the day, lagi satu pula, lagi satu masalah, COVID-19 lah, jadi satu, orang kata anomaly terhadap isu sekarang ni, right? So sekarang ni, when you talk about cutting loss or not, that's where kita norma baru ni memaksa keadaan untuk menjadi lebih, orang kata, inovatif. Contohnya dengan cara, satu tadi lah, tip nombor 5, business pivoting.
memang orang kata senang cakap lah, alah coach orang cakap lah senang serious pivoting, tapi benda tu jadah apa kan, dengan mata dia tekuk meja lah apa contoh dia tanya kan. Kalau kita nak jawab alamak simple tadi macam Tuan Haji Pasat cakap tadi, bagaimana apa tadi yang tadi you punya contoh tu yang pasal Mandarin Oriental tu, Mandarin Oriental okay, itu satu hal kan. I bawa satu syarikat penerbangan kos rendah. Tak nak katakan nanti jadi advertisement, dia tak bayar saya kan. Kalau saya bayar, saya beritahu nama dia. Okay. Saya nak kata, okay, bagaimana kos apa ni syarikat ni, dia menjalankan business pivoting dengan jayanya. Okay. Dia adalah, kalau kita tahu syarikat ni syarikat penerbangan. Betul tak? Yeah? Syarikat ni percakap penerbangan, tapi tidak. Dogmanya, cirinya ataupun dia punya apa ni, the nucleus dia, source dia, dia adalah satu syarikat teknologi yang menjalankan perniagaan penerbangan. That change the perspective. Right? Dia ada a few businesses yang dia jalankan yang bukan berkaitan pun dengan penerbangan. Because of the expertise yang ada di dalam syarikat. That's where this company is superb dalam penjanaan human capital. Dia tahu dalam syarikat dia banyak technical expert. Contohnya F&B, food and beverages. They can come up with very good food processing technology. Nak bawa takar pertubuhan dengan very strict punya undang-undang, kan? Because of that, dia ambil, orang dia tak buang, tapi dia create satu subsidiary atau new venture, dia panggil restoran Tan Tan. Yeah? Dia ada teknologi, dia ada banyak, CRM dia berjuta-juta orang punya database dalam tu. Dia jadikan bisnes Snap, SNAP. It's a travel punya apa ni, travel punya apps. Kan? Dia boleh gunakan dia ada logistic company. Dia panggil as teleport. Because kalau tak boleh bawa orang, dia boleh bawa barang. Kan? Dan banyak lagi business. Because of dia punya trained and learned staff yang banyak apa ni orang kata pengetahuan tentang technical dengan non-technical, dia also create satu division ataupun business untuk training academy. Saya tak nak cakap lah ni nama sebab dia tak bayar. Kalau dia bayar Afim, saya kata. Kalau dia bayar Afim, saya kata. Tapi, so kita dah satu anak syarikat ni, spin-off business ni, mengajar usahawan untuk belajar tentang technical. Very specific. Nak buat macam mana, nak buat kreatif fotografi, macam mana nak buat business e-commerce. Dengan kadar harga RM20, RM100, RM50. So everyone can. Right. Everyone can do. Kalau kan. So kan. Dulu everyone can do. Everyone can do. That is a business pivot. Business pivoting ni semua orang boleh buat. Contohnya a bakery. Ada bagi contoh ni. A bakery. I have a client buat bakery. Tapi bakery ni pun tak boleh hantar. Cerita pasal bakery nak menghantar Food Panda tu biasalah. Itu biasa. That's BAU lah. Itu BAU. Itu business as usual. Nothing new. Tapi apa kata kalau dia boleh buat online academy daripada buat kepada pengajar. So people pay RM40, RM50 for 3 hour session. Satu hari dia boleh dapat 50 orang. Kali kan dengan sebulan. Untuk satu sesi. Satu sesi, satu hari dia boleh buat dua sesi. You see? Now, kalau dijalankan, okay, pivoting is something about enhancing your punya profit. Kalau dibuat business, buat bakery, dia dah kena tepung, gula, susu, packaging dia, banyak macam kan? Okay? Cost dia banyak. Untung dia mungkin 30 to 40%. Tak campur lagi delivery and whatnot. Tak campur lagi wastage. Tapi, bila dia mengajar, jual air liur je. Cost are paid for. Yang apa ni? Internet connection and electricity. Itu saja. And all are actually direct cost kecil, profit dia tinggi. That is how you pivot your business.
Betul. So that's why kalau I refer balik tip number one tu, apa dia? Understand PPST. Yeah. People, process, system, technology. Understand PESTEL. Understand your people. That's why kita tahu, oh, orang aku ada sebenarnya dia ni buat admin, admin exec. Tapi sebenarnya dia ni suka pandai boleh buat apa ni? Boleh buat kreatif, bukan kreatif accounting, kreatif marketing. Dia boleh buat apa ni? Low cost, high impact business campaign. Yeah, kan? Yeah. Tapi dia tak buat sebab that's not his or her job scope. Yeah. Ah, then kita tahu, okay, tanya satu-satu, what do you like to do? Okay, bagi satu scenario, kita boleh cakap dengan, this is how we communicate dengan apa ni, dengan orang kita. Yeah. Okay, kita nak orang yang ada konsep OAR. Okay, OAR. O for ownership. A for accountability. R for responsibility. Kita nak orang yang ada ownership. Kita create ownership. Okay, this is your company now. Sebab apa? Kalau you tak boleh, kita tak boleh buat business, you also have to berhenti kerja. This is your company. This is my company. You help me. Apa yang you suka buat? Apa you boleh buat? Ada syarikat yang my client juga, dia buat barang farmasi kan? Okay? untuk yang apa ni, market down, market slow, dia go into dropship. Dropship. Simple kerja yang tak ada modal pun. Modal dia nak fikir, hari-hari dia kena tengok ya. Hari-hari dia nak kena push ya. Okay? Satu hari, at least gross profit dia, satu hari boleh sampai 1,500. Itu dia. Itu kalau tengok, kalau business ni, kalau tengok, that's what pivoting is. They compare dollar to dollar, this is yield dia ber-1,000%. Betul. Yield, you're talking about business yield. When you talk about business, you're talking about bukan like profitability. You kena tengok yield. Berapa banyak ROE you. Berapa banyak return on investment you. Ini return on investment ni dah 1,000% because dia tak ada incur additional direct cost. Yeah, betul. OPEX saja. Yes. So this is actually business pivoting, bukan cari business baru saja. Bukan cari pasaran baru saja. Although it is, bukan cari product development, bukan cari pasaran baru, bukan cari market share, but also how internal that we can mobilize. Adjust balik potential. Banyak potential yang kita ada. Especially, kan? So, kita tak gunakan potential tu because kita tertakluk pekerja ni nama sekian-sekian, dia ni buat account je. Kalau dia buat marketing je, orang marketing marah, kau jangan cari, ini aku punya territory. Dia marah. Sekarang ni, norma baru, Semua orang kena buat. I think macam mana apa Jack Ma cakap kan? KPI ni semuanya reduce you punya creativity. Kalau cakap cerita pasal dia betul tau. Mula-mula cakap, I tak setuju. Tapi when you talk, fikir balik apa dia jadi. Yes, I think I want to do what, kita masuk office tu, kita masuk business tu, kita masuk your own potential lah. What you like to do? What you like to do? Exactly. Dalam Alibaba tak ada KPI. Dia nak KPI, personal KPI. You cakap dengan you punya boss, personal KPI, you kata this is what I want to do and this is what I can generate. Now look at who's running all the way to the bank. Betul. Kan. Tuan Rafael, kalau ada benda nak tambah tuan. Mungkin hari ni. Kerana ini question dia cakap banyak lah tu. Okay. Potong line ke? Dah. Cuma kalau saya boleh tambah sikit kan, kalau saya boleh tambah sikit kan. Bukan tambah lah, maknanya kalau saya boleh tanya sikit kan. Dalam masa begini kan, dalam masa begini kita senang nak sebutlah, kita kata kita pivot dan sebagainya. Dan dalam masa begini, moratorium bakal berakhir, jualan pun tak ada, modal pun tak ada. Jadi kita nak tanya, kan, apa yang kita boleh buat? Kan, ini yang usahawan bertanya kan. Kan, modal tak ada, jualan tak ada, moratorium nak berakhir dah. Kan, jadi apa nak buat sekarang ni? Kan? Jadi itulah mungkin Tuan Rafael boleh jawab sikit kan? Okey, boleh. Okey, kalau kita tengok memanglah kalau dalam keadaan sekarang ni usahawan semua buntu. Moratorium dah nak berakhir, sales tak ada lagi, apa nak buat? Ini memang persoalan biasa yang kita tahu, yang kita terimalah mana-mana. Tapi sebelum kita nak saya letakkan, sebelum nak berjumpa dengan bank ataupun DFI, first sekali diri kita sendiri.
Dan tadi kita pun dah bincang panjang lebar. Kita tengok bisnes kita dulu. Kita buat health check dekat bisnes kita. Macam kita buat medical check up. Once kita dah buat medical check up, kita dah kena pasti apa masalah kesihatan kita. So kita akan ambil langkah berjaga-jaga. Begitu juga dengan kita punya bisnes. Kita punya bisnes, kita kena buat health check kita. Tengok balik cash flow position kita sekarang ni. Benda-benda ni semua kena tengok dulu sebelum kita nak jumpa bank ataupun DFI-DFI. So kita tengok kat mana overhead kita yang tinggi, kat mana salary kita ke, dekat rental, dekat marketing. Kalau perlu revise, kita revise. Okay. Pada masa yang sama, lepas kita buat health check, saya ingat apa yang perlu kita buat zaman sekarang ni, kita tingkatkan ilmu sebanyak mungkin. Ilmu sekarang ni dah di ujung jari dah. Webinar-webinar ni jalankan banyak secara percuma. Afim contohnya, kita tengok sekarang ni ambil inisiatif memberi kesedaran kepada kita. Kesedaran kewangan kepada kita. Tapi kenapa kita tak ambil peluang benda-benda macam ni? Kenapa kita benda-benda yang diberi secara percuma, kenapa kita tak ambil peluang? Pada masa yang sama, banyak di luar sana, sahabat saya, Coach Sean sendiri, kita tahu banyak coach-coach bisnes sebenarnya, kan, yang dekat luar tu, kenapa kita tak jumpa diorang? Jumpa untuk kita meningkatkan jualan-jualan kita. Saya percaya banyak coach-coach kat luar tu nak bantu kita, kan. Memang saya percaya ramai yang nak bantu kita. And kalau kita dah ready dengan tu, last part, pada saya last part, barulah jumpa dengan bank, barulah jumpa development financial institution, barulah last part ni kita bincang balik bila moratorium nak berakhir ni, dan kita bincang balik apa yang perlu perlu kita lakukan. Kalau kita tengok sekarang ni moratorium 6 bulan yang pihak bank ataupun agensi-agensi yang bagi, termasuklah PMB, Agrobank semua, sebenarnya banyak tau. Kalau kita tengok, katalah kok memang kita sebulan RM10,000. 6 bulan dah RM60,000. RM60,000 tu, sepatutnya kita guna ke mana? Kita tanya diri kita. Sepatutnya kita guna RM60,000 ni untuk pusingan modal kita, untuk belian stok, untuk kita kurangkan komitmen yang kecil-kecil. Baik usahawan, baik pun orang bekerja, sepatutnya saya rasa dah berapa bulan moratorium berjalan ni, sepatutnya dah ada hutang kredit kita yang dah tutup. Yang kita dah tutup dah. Jadi bila moratorium berakhir, kita tak dibebani dengan hutang-hutang, contohnya hutang kredit kad tadi. So sekurang-kurangnya kita dapat menarik nafas lega sikit lah. Jadi saya nasihatkan, kalau dalam situasi bisnes kita dah memang tak boleh, tapi sekarang ni kalau kita tengok Bank Negara dah announce moratorium bersasar. Jadi tuan-tuan kena buktikan yang kita punya income tu sebenarnya memang terjejas, baru bank akan consider, DFI akan consider. So sekarang ni datang, kalau masih lagi kita tengok kita punya bisnes tak naik lagi, dengan bukti-bukti yang ada, saya rasa bolehlah datang berjumpa dengan PMB, jumpa Agrobank, jumpa kawan-kawan kita yang lain, dan buktikan yang kita punya bisnes tu masih terjejas. Dia dah bukan lagi moratorium ni, macam tadi coach cakap, memanglah benda ni bukan privilege tau. Kalau kita tengok, dia deferment je sebenarnya. Nak tak nak, lepas ni kita kena bayar. So nak tak nak kita kena bayar. Jadi jangan kita rasa moratorium ni macam satu privilege kat kita. Kita rehat dululah 6 bulan. Lepas ni kita tulis surat lah kat PMB, dekat Agrobank. Diorang bagi lagi 3 bulan. bukan honeymoon period ya. Bukan. Jadi kalau kita boleh bayar, kita bayar. Jadi saya, kalau boleh kita bayar, kita boleh bayar. End of the day, hutang kita nak kena bayar. Cuma kalau kita masih terjejas, datang balik dekat kita, discuss dengan kita dan berserta bukti-bukti yang menunjukkan tuan-tuan perempuan punya perniagaan masih terjejas. Dan kita akan buat penilaian. So sama ada kita, saya rasa, saya yakin lah banyak agensi-agensi maupun bank, kalau tuan-tuan yang bisnes memang masih terjejas, kita of course kita akan bantu lagi lah. Tapi macam saya cakap tadi, kena ingat ini bukan privilege. Lagi satu saya nak ingatkan daripada experience saya, usahawan ni di luar ni kebanyakannya
bila payment dia cantik dengan bank, dengan agensi macam macam kita ni, bila payment dia cantik, basically selalu je nampak muka dia. Kalau ada event-event kita nampak, nampak muka, nampak muka. So bila bila dia start ada problem, bila start dia ada problem dengan business dia apa semua, usahawan ni dia mungkin akan rasa segan sikit dengan kita, ataupun dia dah rasa tak berapa seronok dengan kita, dia mula time tu dah dah ada dah ada signal-signal red alert yang kita kena tengok kat situ. Kadang-kadang kita dah nampak tau. Kita dah nampak kat situ dia dah start tak ambil kita punya call. Kita WhatsApp dia dia tak jawab. Officer-officer WhatsApp tak jawab. Padahal satu ketika dulu terlalu rapat. Jadi saya rasa usahawan kat luar ni, saya nak nasihatkan lah, saya ambil kesempatan kat sini nak nasihatkan. Jadi saya ni satu tindakan yang kurang bijak. Memang kurang bijak. Kalau kita ada masalah, kita facing masalah tu, kita jumpa pegawai tuan-tuan yang perempuan, pegawai pegawai himat nasihat tuan-tuan yang perempuan, bincang dengan orang. Cakap kita sekarang ni, okay, bisnes kita tengah ada problem. So, apa PMB boleh tolong? Apa Agrobank boleh tolong? Apa agensi lain boleh tolong? So, sebenarnya memang ada jalan keluar, jalan keluar insyaAllah. Sama-sama kita kita ni. Sama ada kita nak jadualkan semula, ataupun kita buat persetujuan, ataupun kita nak tambah modal, itu semua kita akan discuss lah balik kan. Tapi saya minta supaya tidak lari lah, bukan bukan maksud saya lari. Bila ada masalah tu, make sure jangan tunggu melarat all, lah, jangan jangan tunggu melarat. Make sure you all refer balik dengan you all punya officer. I think they know what to do. Itu je. Betul. Cuma kalau saya boleh tambah sikit kan, peraturan sekarang, berapa perkara bila kita, nombor satu adalah berkenaan dengan apa yang Tuan Rafael sebut, mencari ilmu ni kan. Betul, sangat benar apa yang Tuan Rafael sebut tadi, di mana ilmu sekarang ni free belaka sekarang ni. Kan, tak perlu kita nak bayar, free. Saya tahu SEDA kan, SEDA, Center for Entrepreneur Development and Research, bawah SME Bank, kalau tuan-tuan para hadirat-hadirat sekalian, pergi ke social media mereka, boleh kata tiap-tiap minggu, tiap-tiap dua hari ada program. Kan? Coach Sean pun ada kat situ. And semua dulu, video dulu. Mereka. And apa apa yang kita apa yang kita bincangkan secara umum dekat sini, dekat sana pendetailan, pastel, PPST, semuanya ada dekat situ. Kan? Tak. Kalau kita pergi ke social media, latihan pembangunan usahawan MARA, kan? Mereka pun ada dia punya modul-modul dia. Dan kalau kita pergi Facebook apa Agrobank pun ada juga. And kita pergi ke Facebook InScan. InScan bukan ahli admin, tapi tak apalah kita sebut jugalah sebab InScan sangat aktif dalam memberikan maklumat-maklumat kepada para hadirat-hadirat sekalian. Jadi benda dah free dah. Benda ada dekat sana, kan? Tinggal kita nak pergi belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, health check ni, kan, yang tadi Tuan Rafael sebut tadi. Para hadirat-hadirat sekalian, itulah saya kata, jangan apa itu yang Tuan Rafael kata tadi, jangan tunggu sampai melarat. And pergi, kalau tak tahu buntu, tak tahu pivoting macam mana, walau apa kita tadi sebut secara umum je, kalau nak sebut satu-satu ni sampai ke subuh esok kita punya maaf. Jadi kita tak boleh nak sebut secara detail, kita secara umum saja kita boleh sebut. Kan? Jadi para hadirat-hadirat sekalian kena approach, kalau tak pasti lagi macam mana nak pivot, perlukan coach one-on-one pun ada dekat dalam institusi-institusi yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah pinjam. Contohnya macam SME Bank ada dia punya apa bahagian pembangunan usahawan, PUNB ada bahagian pembangunan usahawan, Agrobank ada bahagian pembangunan usahawan. InsyaAllah, approach. InsyaAllah kita akan cuba cari jalan penyelesaian para hadirat-hadirat sekalian. Ya, insyaAllah. Jadi, itu sedikit tambahan lah pula, moderator pula cakap banyak kan. InsyaAllah, Coach Sean nak tambah apa-apa berkenaan soalan tadi tu. Oh ya, ada. Okay, tapi sebelum tu, iklan. Kalau kita kalau kita tengok apa ni, Facebook ataupun apa Facebook ataupun social media Agrobank. Agrobank Center of Excellence atau ACE ada juga membuat program-program singkat 2-3 jam satu hari. Especially sekarang ni, bermula esok kita ada buat tiap-tiap minggu zero cost marketing. Bagaimana kita nak jalankan marketing tu dengan cost yang terendah, hampir zero. Dan macam ni kita nak low cost high impact punya aktiviti.
Okay. And talking about cerita pasal pivot ni, nama dia menyeramkan. Kan? Apa benda pivot ni kan? Pivot-pivot ni. Tapi sebenarnya benda tu, kalau kita praktikkan, it's actually activity dia sahaja. Aktiviti mengenal diri dan mengenal syarikat dengan mengenal kita punya customer. Macam cakap lah. Macam Tuan Haji cakap. Knowing your customer, knowing your value proposition, how best you want to deliver, what is your profit, stability, what kind of relationship you want with your customer, and then goes well into your cost and activity, and at the end of the day, you pay costing. Kan? So that is actually a basic BM form of BMC. Kan? Memang kita tak boleh lari lah. Kita nak buat business pivoting, you name it lah, apa pun, you nak struktur balik perniagaan ke, you nak buat business pivoting, kalau you ada bahasa Jawa pun, pakailah. Apa benda ni sama. Titik tolaknya pada ilmu. Ya, yeah, betul. Ha. Dan martabat ilmu adalah pada soalannya. Soalannya adalah bagaimana anda hendak berubah. Itu dia. So, okay. Whatever it is lah, many things have been said and done lah. People are talking about pre, post, whatever COVID-19 situation. But this is the first time in my life after 25 years of service kan, working. Pertama kali I tengok moratorium ni adalah satu orang kata bank pula menyeru. Agensi pula menyeru kan, datanglah pada kita, kami akan cuba membantu dengan bagi moral tambahan atau bla 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 bla. Never been before in my life. Betul. This is the way that orang kata cut loss strategy tu tak wujud lah. Betul. Yeah, it's up to you to choose whether you want to proceed or not. It's not because of, okay, memanglah betul faktor ekonomi, faktor persekitaran, faktor apa ni, penawaran main peranan. Yeah. Tapi bila kita ada daya untuk berubah, banyak cara yang lain boleh buat. Yang jual belacan pun dah start jual digital sekarang ni. Go to digital. Yeah, this is no joke. Betul. Yang jual cecaluk pun dah buat dah. Budu. Ha. It's gone to the net. Manakan tuan dah sebut berkenaan dengan cencaluk dengan belacan ni, kita ada soalan daripada Facebook ni. Kita ada soalan. Berdasarkan hemat tuan sejauh mana persediaan usahawan mikro ini untuk berhadapan dengan cabaran pasca moratorium? Setakat mana dia bersedia? Dia inline lah tu dengan apa yang tuan tengah sebut ni. Silakan. Teruskan je. Tahap, okay, if I may, I go first lah, tuan Rafi. Sila, coach. Tahap persediaan ni banyak bergantung kepada diri usahawan tu sendiri. Di mana soalan pertama sendiri lah, all back, ask yourself the question, face yourself in the mirror, tanya soalan pada diri sendiri, aku ready atau tidak? Bila ready, so saya cakap tadi, one of the first statement I cakap, COVID-19 adalah pemangkin kepada perubahan. Yeah. Kalau tak ada COVID-19, sebenarnya harga penawaran perkhidmatan untuk hemat nak buat e-commerce punya ataupun nak buat mahal lah. Now everybody, you can almost do it free through online, free application. Okay, of course lah. Memang kita tak nafikan. So macam saya Gen Y. kita ni expose kan pasal internet, all those technology kan. Untuk orang mungkin golongan baby boomers ataupun Gen Z macam kan. Mungkin lambat sikit dia nak terima. Memang perlu. Saya faham sangat tu. Kita faham sangat tu. That's where berjumpalah dengan sekarang ni banyak aplikasi cloud, on cloud. Yang satu bulan dia bayar, dia tak kali RM5,000, RM10,000 nak bagi development cost. Dia bayar setiap bulan RM50, RM75 dan dia bagi you online cloud services. Di situ ada you punya CRM, customer relationship management, di situ ada you punya accounting, record, di situ juga ada you punya social media ataupun internet marketing. Okay, berjumpalah dengan
apa ni lah, cuba luang masa, angkat telefon, call, pergi website, contoh macam Ace, Agrobank, dan lain-lain lah. InScan, kalau ceritakan, SEDA, SME Bank, apa ni, Tuan Rafi kita, apa ni, PUNB, Mara, mereka semua ada apa ni, menyediakan apa ni, kontak-kontak untuk usahawan mendapatkan khidmat, apa ni, aplikasi untuk going into digital secara affordable, murah. Yeah. Ha, memang ada. Okay, coming to that lah. Whatever, apa pun bisnes apa sekalipun yang halal, tidak boleh tidak kena ada segmen channel distribution yang lain daripada jualan secara apa ni berhadapan. Baik, boleh boleh buat, semua boleh buat. Okay, saya Tuan Rafi ada nak tambah? Yeah, mungkin saya tambah sikit daripada apa yang coach cakap tu. Tambah okay. Banyak untuk apa? Okey, kalau balik kepada soalan tadi, coach cakap sikit okey, macam sekarang ni banyak kos-kos untuk develop online platform ni dengan kos yang murah. Tapi saya nak tambah sikit, kalau usahawan mungkinlah usahawan dia rasa dia tak nak juga buat benda tu. So maybe one of the channel DJV dengan online. DJV dengan berapa ramai sekarang ni marketer, online marketer yang kita tengok. Produk dia tapi online marketer yang buat kan. Tapi dia kena bayar lah juga kan. Akan tak free kan. So marketer-marketer online ni dia akan boostkan you all punya sales. Itu seboleh-bolehnya you all kena ada sendiri lah. Tapi kalau you all, kita faham kadang-kadang especially peniaga-peniaga yang kategori bisnes dia agak kecil lagi kan. Masih kecil. So dia orang nak pergi digitalize ni pada dia orang ni macam berat je. Kan? Berat je nak pergi digitalize kalau peniagaan dia orang masih kecil. Jadi macam tambahan daripada apa coach cakap tadi, mungkin you all one of the channel yang you all boleh pakai ialah you all JV dengan marketer-marketer online ni. Banyak kat luar sana. Dia ada orang yang apa produkkan you all punya barang. You all kena bayar lah. Level business ni, level business dia panggil maja apa ni, appoint stockist ataupun sales agent through online kan. So that, kalau katakan, tapi yang lebih baik ni kita start kecil, kita tahu asam garam internet business ni macam mana, kita nak cari apa ni sale through internet, lepas tu macam mana payment tu masuk dalam account kita, kita approvekan payment tu dah masuk, kita buat packaging, kita pergi pos laju, kita pergi JAT hantar barang and the whole process. Tapi tu sekarang saya kata Tuan Haji, Tuan Rafi, internet business ni can make or kill you. Yes. In one day. Dalam satu hari they can kill a multi-million dollar business. But they can bring up business yang ciput yang kecil jadi multi-million dollar. Yes. In a very short time. Because when you talk about digitalization, digitalization pula lah. The core of the business is actually based on trust. Yes. Sekali you dah janji, by 3 days benda tu sampai kat rumah, 3.5 hari petang tu dia dah kata penipu, scammer, habis dia punya rating. Because the idea of online business is not so much on the product sama, budu sama. Apa ni, kecicaluk sama, tapi the trust bersampai before time. Betul. That's the most important. Okay, baik tuan, kita ada beberapa minit saja lagi kan, dalam lebih kurang 5-6 minit kot kan, insyaAllah. Jadi saya nak bertanya teruslah kepada Encik Rafa'i kot, insyaAllah ya. Tuan, bagaimana persediaan PUNB untuk membantu usahawan? Apa produk-produk atau perkhidmatan yang ada? Apa nasihat tuan kepada usahawan-usahawan yang menghadapi keadaan pada masa ini? Silakan tuan. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okay, saya pun sebab kita pun dah kekurangan masa, jadi saya terus straight forward kepada kita punya point. Kalau kita tengok bagi membantu usahawan, sebenarnya PMB dah pun ambil inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh PMB dan yang akan dilancarkan dalam masa terdekat.
kalau kita tengok Mauritania, one of them, kita punya pendekatan yang kita bagi ialah Mauritanium lah. Mauritanium ni, kalau kita ikut, ada yang dapat automatik, ada yang tak dapat automatik. Yang tak dapat automatik ni, dos yang ada tak memenuhi kriteria lah. Kan? Hmm. Tapi, kita still bagi tau. Tapi sayangnya, saya tengok, sebenarnya ramai juga yang saat sekarang ni boleh minta. Kan? Ha? Maknanya, mungkin ustazwan, dia sepatutnya daripada awal dulu dia dah minta. Tapi kebanyakan ustazwan kadang-kadang bila kita minta dokumen, dia tak boleh nak provide dokumen. Benda-benda dokumen yang simple kita minta kadang-kadang. So, untuk membuktikan tu. Cuma sekarang mungkin ada kesedaran. Kan? Dah last minute ni baru ada kesedaran nak minta. Kan? Sepatutnya daripada awal perlu minta awal lah. Moratorium ini salah satu inisiatif yang kita ambil lah untuk membantu usahawan. Macam mana saya cakap tadi, lepas ni insyaAllah kepada yang terkesan mungkin akan ada juga moratorium bersasar. Yeah. So antara perkhidmatan lain yang persediaan PUMB ialah dari segi khidmat nasihat dan pemantauan. Khidmat nasihat dan pemantauan ni sebenarnya bukanlah sekarang baru kita wujudkan, dah lama dah daripada kewujudan PMB tu. So dari sini ustazwan kena ambil kesempatan untuk berbincang sama-sama dan mencari jalan penyelesaian. Yeah. Masa yang sama dekat unit dekat PMB pun kita ada juga unit latihan dan pembangunan usahawan. I think Coach Sean punya forte lah tu. So kita pun ada juga, kita buat latihan-latihan, banyak juga latihan-latihan yang kita adakan lah. Webinar-webinar yang kita adakan. Contohnya semalam kita buka khusus branding secara percuma tau. Hotel pun kita provide. Hotel kita pun provide sekali secara percuma. Dalam masa sejam saya ingat unit training inform saya, dia kata dah penuh. Dalam masa sejam je. So dah penuh. Yalah. Benda-benda macam ni yang sekarang ni usahawan mungkin tengah cari lah kan. So pada masa yang sama, saya rasa kita pun dah mula buat kolaborasi dengan salah satu contohnya kita buat kolaborasi dengan Shopee. So dengan Shopee kita sediakan platform, Shopee sediakan platform, jadi kita tempatkan usahawan-usahawan PMB untuk masuk dalam Shopee lah. So dia macam boleh orang kata dapat tiket tiket mudah untuk masuk lah dengan harga yang berpatutan lah. So kita buat collaborate dengan Shopee. Ada few collaborate, kita buat collaborate dengan Media Prima untuk dapatkan slot-slot periklanan dalam, dengan harga yang murah lah. Dengan MAB dan Asia juga, kita pun collaborate dengan MAB dan Asia untuk letakkan produk-produk usahawan dekat airport-airport lah. Tapi mungkin buat masa sekarang ni belum sesuai lagi, airport pun tak beroperasi kan secara menyeluruh. Okay. Pada masa sama macam UMW, kita pun buat collaboration dengan UMW dari segi parts minyak apa semua dan inilah. So itu antara persediaan PMB sebenarnya dah lamalah kita buat. Tapi untuk solusi sekarang ni berkaitan dengan COVID-19 ni, seperti mana yang saya rasa semua orang pun tahu, PMB melalui plan jana semula ekonomi negara, iaitu penjana PMB, itu diamanahkan untuk kita diberi lebih kurang kita diberi 200 juta fund lah. So ini salah satu persediaan PMB di mana dalam masa terdekat ni insyaAllah kita akan buat launching lah untuk Bumi Putera Relief Fund kepada usahawan-usahawan yang terjejas. So usahawan kat luar tu follow PMB punya media sosial, bila kita announce tu nanti apply lah. Semua melalui online je. Insya Allah. Pada masa sama juga sebenarnya bagi usahawan yang sekarang ni yang berdaya saing ni ataupun usahawan-usahawan yang sebenarnya dia dapat peluang baru. Sekarang ni kalau kita tengok tiba-tiba usahawan dapat peluang baru kan. And business suddenly dulu buat business lain, sekarang ni tiba-tiba ada peluang baru. And contohlah dia dapat kontrak untuk
Okay. Yang terbaru ni yang saya tengok macam macam apa ni macam usahawan-usahawan yang di bidang IT. Kita dulu lambatkan bisnes IT ni sampai kalau ikut kita punya data zaman dulu tu terlalu banyak orang jual komputer, orang jual ni. Cuma sekarang ni kepada usahawan-usahawan IT ni yang mana yang jual sistem, yang jual antivirus, waktu zaman-zaman ni sebenarnya bisnes orang lebih mendapat permintaan. Jadi bila time-time macam ni kita minta boleh datang kat PMB untuk kita buat injection modal tambahan dan sebagainya lah. Itu antara persediaan PMB lah untuk membantu usahawan. Terima kasih tuan, insyaallah. Coach Syahrul, bagaimana dengan persediaan Agrobank dan juga sedikit nasihat kepada usahawan-usahawan? Silakan tuan. Okey. Nasihat dululah, ya. Insyaallah. Nasihat dulu. Okey, first perkara pokok yang kita kena buat, sediakan semua dokumen-dokumen penting. Especially yang terutamanya cash flow ataupun apa ni, rekod kewangan. Okay, all your books. Okay. Kemudian baru kita tahu sebenarnya baru kita ada bahan bicara dengan bank untuk bank bantu kita. Right? Kita kena tahu kemampuan kita macam tadi, nombor satu tadi, kalau tak nanti kena tanya baliklah apa dia proses tadi, kan saya harap ada yang ambil nota kan. Macam mana kita nak tengok tahap kemampuan dan keboleh bayaran kita tu. Okay, that's the most important thing. And then okay, I just echo apa I sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh Puan Khadijah Iskandar pada apa ni sesi bersama MHI tempoh hari. Puan Khadijah adalah apa ni bendahari Adfin dan juga apa ni penanggung tugas kepada CEO. Penanggung tugas CEO kan. Ketua Pegawai Eksekutif. Okey, beliau ada mengatakan bahawa mulai 7 hari bulan Ogos ni dah mula dah buka lah untuk mora tersasar. So 7 bulan Ogos ni boleh pergi ke mana-mana bank yang kita jadi pelanggan, memohon kecawangan kalau kita tak nak go on site, apa ni website, pergi berjumpa ke cawangan-cawangan ataupun menerusi website bagi individu. Boleh dibuat begitu. Okay. Dan juga apa ni sesiapa yang memerlukan moratorium tersasar kerana masalah apa ni, contoh satu mungkin mereka yang hilang punca pendapatan langsung, kedua yang menghadapi pemotongan gaji dan tidak mampu untuk membayar penuh amount yang asal, itu dua golongan yang general, yang umum. Tapi Agrobank ada satu lagi golongan, itu golongan yang ada skim hartani. Contohnya hartani ni individu yang bekerja makan gaji tapi at the same time pinjam duit daripada Agrobank untuk mengerjakan tanah untuk tani. Dan mungkin dia kerana kekangan masalah sekarang ni, dia tak boleh nak bayar full ataupun ada masalah tak boleh bayar, datanglah boleh. Walaupun ada dua situasi lah. Sebelum ni dia ambil moratorium umum, biasa tu blanket moratorium, ataupun dia tak ambil sekalipun, dia tak ambil, dia keep on paying. Tapi bila moratorium ni habis, dia ada masalah pula. Boleh juga pergi. Boleh juga datang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Our doors are open. Every time it's open for our beloved clients. Because kita nak make sure semua orang senang dan bayar hutang. Dua-dua orang sama. Win-win situation. Tapi datang tu, mestilah datang. Biarlah kita datang dengan persediaan. Datang dengan dokumen, projected cash flow ataupun whatever lah. Contoh bantuan mungkin akan consider adalah moratorium bersasar, moratorium tambahan atau satu jangka masa yang diberikan. Contohnya diberi sampai bulan 12. Dan bulan 12 tu pula ada masalah lagi nak bayar. Datang balik. Jangan tak datang. Datang jangan tak datang. Kan? Datang juga. Okey. Ataupun dia bagi moratorium sebegitu. Ataupun hanya bayar kadar keuntungan saja. Prinsipal, tunggu dulu. Bayar keuntungan, kadar keuntungan untuk berapa bulan. Betul.
right? Ataupun yang ketiga, step up, step up financing, boleh juga dipertimbangkan. Yang paling penting, sila duduk, jangan lari. Jangan lari. Sebab kalau lari kita tak boleh bantu. Apabila berlakunya berhenti, dah jadi masalah legaliti perundangan semua tu alah. Sikitlah, lecehlah. Ataupun kalau dah tak boleh, tak boleh juga, tapi ada lagi, masih ada lagi jalan untuk bantuan. Kalau tak boleh langsung, dah tak boleh, ada lagi jalan bantuan melalui kalau individu AKPK. Betul. Kalau korporat, kalau syarikat, CDRC. Corporate Debt Restructuring Committee. Yeah. Masih ada cahaya di penghujung jalan. There still be the light behind the tunnel. Cakap orang Bugis juga. itulah. Atau lagi satu, my last statement lah. Last kali lah. Tadi kita ada kata kita nak usahawan yang mempunyai sifat OAR kan? Ownership, accountability dengan responsibility. Yeah. Tapi apa lawannya? Sifat penafiannya apa? Kita tak nak orang yang ada BED, bed, katil. B for blaming. Blame. Salahkan orang lain. Habis-habis. E for excuses. Excuse. Okay. Macam-macam excuse dia. Dan last kali, denial. Aku tak susah. Betul, dia denial lah. Semua ni macam jadi masyarakat dekat US lah. COVID-19 is a hoax. Denial. So BED is a penafian kepada OAR. Kita nak OAR, kita nak BED. InsyaAllah dengan apalah kita usaha, insyaAllah itulah kan. La tazan inna Allah mana. Allah. Hebat, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Coach Sean di atas di atas pembentangan beliau. Terima kasih juga kepada Tuan Rafiq di atas pembentangan beliau selama sejam setengah kita bersantai. Para hadirin-hadirat sekalian, apa yang telah kita sampaikan pada hari ini hanyalah sedikit sahaja, mungkin 5% atau 6% sahaja. Dan detailnya, para hadirin-hadirat sekalian, saya ingatkan sekali lagi untuk cari ilmu tersebut secara percuma di laman-laman web, laman-laman web dan juga laman media sosial ahli-ahli Adfim, terutamanya MARA, PUNB, Agrobank. Search sajalah, kita akan dapat insyaAllah. Yang keduanya, mohon buat health check, berjumpa dengan ahli-ahli Adfim, bahagian-bahagian pembangunan usahawan sama ada SEDA, ACE ataupun bahagian pembangunan PNB dan ahli-ahli Adfim kita. Berjumpa dengan mereka, tengok bagaimana nak pivot. Kalau kita tak boleh nak pivot sendiri pun, bagaimana kita nak, kita dapatlah sedikit sebanyak idea daripada mereka bagaimana untuk kita pivot bisnes kita. Yang ketiganya, kalau ada masalah, jangan tunggu sampai melarat atau jangan tunggu sampai ke hujung moratorium baru kita nak pergi mencari. Kan? Jadi kita kena pergi seawal mungkin. Kalau rasa-rasa dah sesak sekarang, jangan tunggu sampai bulan 9, kita pergi sekarang juga. Ya. Yang keempatnya, sebagaimana yang telah disebut oleh Tuan Rafa'i dan juga disebut oleh Coach Sean tadi, kita kena ingat yang pertamanya, kita syarikat-syarikat kita kena ada account, ya. Yang tak ada account ni yang banyak sekarang ni ada masalah dari segi nak mohon bantuan dan sebagainya. Biar kita ada penjana, kita ada pelbagai orang kata bantuan untuk usahawan. Kalau tak ada account syarikat, biar Sdn Bhd ataupun enterprise, memang kita sangkut besar lah. Jadi kita kena buat apa? Tak boleh nak tolong. Itulah susah sangat nak tolong. Jadi ini yang satu kali yang tuan-tuan para hadirat sekalian semua kena tengoklah. Ya, dan kita kena tengok balik kepada kewangan kita, biar dollars and cents semua kita kena kira semula. Kita tak boleh nak campur adukkan kewangan kita. InsyaAllah. Jadi apa yang telah kita sampaikan pada malam ini, kita berharap dapat memberi manfaat kepada seluruh para hadirat sekalian yang bersama dengan kita sehingga ke penghujung program kita. Dan kita sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Rafa'i dan juga Coach Sean yang bersama dengan kita meluangkan masa berjauhan daripada keluarga lah. Keluarga dekat ruang tamu, tapi tak apalah, berjauhan juga lah. Berjauhan juga untuk bersama dengan kita dalam program selama sejam setengah ini. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan Rafa'i, terima kasih kepada Coach Sean. Okay, InsyaAllah
kita akan ulangi lagi program seperti ini dan membawa lagi ramai pakar-pakar untuk kita sebut. Dekat sini forum, sekali lagi saya ulangkan, forum ini adalah semata-mata untuk memberi penerangan untuk para hadirat, para usahawan, untuk memberi semangat kepada para usahawan untuk pergi mencari ilmu tersebut dan untuk approach kita untuk berbincang. Ya, insyaAllah. InsyaAllah agensi-agensi dan ahli-ahli Adfilm semua sentiasa berada di sini untuk menyokong dan membantu usahawan untuk berkembang, insyaAllah. Jadi terima kasih Tuan Rafael, terima kasih kepada Encik Syarum. Jadi kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.